Saya punya mobil imut loh, yaitu Ignis. Tuh Ignis tuh ya. Ignis nomornya juga bagus ya, NRJ Henry. Saya punya mobil Ignis imut ini ya. Ya Matic ya, AGS Matic ini ya, masih baru, ya masih baru, sama masih baru, ini ya. Saya udah tes tadi di jalan tol ya, di jalan tol tapi kalah dia sama Splash kalah. Saya juga punya Splash tahun 2013, Splash manual itu lebih jos, lebih mantep di jalan tol. Ini adalah Ignis. Ignis Matic ya. Ini Ignis Matic 2021 ya. Ya. Namanya NRJ Henry Henry itu ya. Ini sih bagus ya, artinya sudah komplit ya, sudah semua komplit lah. Itunya apanya? Folding mirror-nya ini, spionnya juga, lipetannya sudah pakai. Coba ya kita masuk ke dalam deh. Kita masuk ke dalam ya. Kita start engine ya. Itu sudah pakai button juga tuh, pencet itu, injek. Ini pencet aja. Ya. Ya, mirror-nya bisa pencet sini ya, saudara-saudara ya. Pencet di sini. Nah, sudah otomatis. Ini masih baru. Plastiknya belum dilepas ya. Matic ya, Matic disebut AGS ini. Ya cuman ada reverse, normal dan tapi bisa drive ya. Tapi bisa juga dibikin manual loh. Kalau di posisi ini posisi D, kalau di sini itu bisa manual. Ini posisi R. Ya. Semuanya bagus ya. AC-nya ya, AC-nya caranya gini nih, auto. Tik-tuk. Ya, 18,5 derajat, cukup dingin. Ya. Ya, imut ya, mobilnya imut loh, saudara-saudara, imut loh. Tapi lega loh, saudara ya. Yaitu Ignis 2021, Matic ya, baru ya. Itunya bagus ini, kayak macho gitu ya, kayak laki-laki ya. Panel-panelnya komplit juga nih kayak gini, tapi saya kan sudah tidak tahu fungsinya buat apa nih, anak-anak yang tahu yang kayak gini nih ya. Ya, itu ada average economy fuel consumption itu 13,7 km per liter loh, irit loh saudara ya. Irit banget ini. Harganya berapa, Pak? Harganya 213 juta ya. Ada diskon sih. Ya. Itu ya, bagus ya. Tapi kalah sama Splash. Tadi saya tes di tol 140 ya, di angka 140 km per jam sudah mulai melayang, sedangkan Splash ya, Splash 2013 itu 160 anteng aja itu. Jadi ininya wipernya juga sudah ada intermittent ya tuh. Belakangnya juga ada itu, belakang tuh wiper belakang tuh ya. Ada, bagus loh saudara. Artinya sudah komplit loh ya. Sudah komplit ini apa itu namanya? Ignis 2021 Matic ya toh. Tipenya tipe GX ya. Ignis GX ini tipe tertinggi. Tipe tertinggi Ignis ya. Nyaman kok ya. Nyaman, irit gitu ya. Buat ngebut bisa ya. Cocok lah buat saya yang masih muda ini. Muda dari Hong Kong, umur udah 58 mau 59. Ini jam 15.42 ya. Jam 3 lewat 42 menit. Ya sekarang hari ini ya, hari Natal nih, 25 Desember nih. Ini mobil usianya baru 3 hari apa 4 hari gitu. Ya. It's okay, nice and comfort juga ya. Lega juga belakangnya loh. Cukup lega loh belakangnya. Loh kayak gitu ya. Roofnya juga bagus ya. Dashboardnya juga bagus ya.
wipernya juga bagus. Lampunya sudah putih ya. Coba ya kita lihat ya. Tuh lampunya udah putih tuh. Nah tuh, ke tembok tuh, tembok depan tuh. Udah putih ya, jadi sudah LED ya lampunya ya. Bukan lampu kuning lagi, lampunya LED. Ya, sudah LED. Wipernya juga bagus, ada intermittent juga. Oke, ini semua AC-nya juga tinggal ngurangin aja. Kalau ini dikurangin nih terlalu gede. Kurangin 32 1 5 18. Oke, 18 kalau terlalu ini kita tinggiin deh 19,5. Sedang lah 19,5 ya AC-nya ya. Ya imut saudara ya, imut loh. Itu imutnya. Imut. Ya. Saya sih enggak pernah make kayak gini ini enggak pernah make ya. Ini mah anak-anak lah yang lampunya juga terang sekali. Ini kuncinya nih. Nah, itu kayak gini nih. Ya alarm semua sudah komplit ya. Ya, sudah keyless, sudah tinggal pencet aja itu. Ya start and stop ya. Kita matiin dulu off. Off wiper kita geser dulu. Iya, oke. Lalu kita matiin ini, pencet aja udah. Nah, mati. Udah mati ya. Oke, udah mati itu. Kita turun ya. Oke, kita kunci ya. Tuh. Ya. Ignis. Henry ya, pakai NRJ, Henry. Cukup bagus. Ini kalau Anda bandingkan dengan sebelahnya ini Honda Brio ini. Ya, kalah lah. Kalah mewah ya. Di sebelahnya ini Honda Brio ini. Ya, kalah mewah lah. Lebih keren Ignis ya. Coba dari jauh ya. Wah, lebih keren Ignis. Ya, Bapak Ibu Saudara, demikian review itu kayak ada tanduknya depannya ya. Padahal itu cuma nempel di bumper depan itu. Baik, Bapak Ibu Saudara, demikian review Ignis ya, New Ignis ya, Matic ya, GX ya, baru 2021. Lihat dari angkanya NRJ. Wah, ini berarti punya pendeta Henry nih. Iya. Yeah. Saya minta nomor genap supaya ganjil genap ya. Oke, demikian review Suzuki Ignis 2021.